anak-anak di rumah, kembali lagi bersama Kak Risma. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Nah, anak-anak, di video kali ini Kak Risma akan mengenalkan kalian tentang abjad ya anak-anak ya. Di video ini Kak Risma akan menerangkan abjad menggunakan bahasa Indonesia dan abjad menggunakan bahasa Inggris. Di sini Kak Risma sudah menyiapkan dua abjad ya. Yang pertama huruf kapital yaitu huruf besar dan huruf kecil. Di sini Kak Risma menggunakan bahan atau alat magnet ya anak-anak ya, yang biasanya kita tempel di kulkas, di gagang pintu, atau di logam-logam lainnya. Sekarang Kak Risma akan membuka abjad yang besar dulu anak-anak. Kita buka ya. Nah, kalian bisa lihat kan ini magnetnya nih anak-anak. Kak Risma akan coba menempelnya di gunting. Ah, nempel kan anak-anak. Oke, kita akan singkirkan dulu, kita sisihkan dulu abjad kapital yang besar ini dan kita akan membuka abjad yang kecil dulu, huruf kecil. Kita buka ya. Nah, anak-anak, ini dia sudah Kak Risma tata dari huruf besar dan huruf kecil. B besar, B kecil, C kecil, T besar, C kecil, dan selanjutnya. Yang pertama, kita akan menyebutkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dari A sampai Z. Oke, kita mulai ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita ulangi lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pinter teman-teman di rumah. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan bahasa Inggris. Yuk, kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job, guys. Nah, sekarang kita akan bernyanyi nih. Alfabet menggunakan bahasa Inggris. Okay, are you ready? Go. Itu dia nyanyian alfabet kita. Kalian bisa menghafalnya dengan memutar-mutar video ini. Kalian bisa minta tolong ayah atau ibu di rumah untuk menyanyikannya. Terima kasih sudah melihat video dari Kak Risma. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa di video Kak Risma selanjutnya. Bye-bye anak-anak.